bahagian elbow dia dan bahagian shoulder dia, saya akan rasa. Tapi kalau saya dah tahu kalau kuda saya ada sakit ke di kaki, saya akan check di sini dulu. So that's tu kita cari panasan. Kaki kuda, kalau kita tengok dengan bahagian kaki ni, dia perlu ketat. So kulit ini perlu ketat dengan bahagian dengan isi dia, dengan tulang. It must be tight. So bila dia ada split bones dekat tepi ini pun, dia kena nampak ada contour, dia boleh nampak bentuk dia. Kalau kita nampak dia bengkak sedikit, kalau kita lihat kan dekat sini, dia agak bengkak sedikit. Alright? So especially dekat sini pun ada kebengkakan sikit. Tidak ada ketat. So ini sebenarnya kuda ni cuma cedera lama. It's all calcified, you know. Dengan lutut tengok sana, besar. So dia patutnya old, ini patutnya sebegini. Tapi ini old injury, mungkin dia terjatuh ke kuda luka. Polo hospital. Saya nak tanya, yang lymph node tak payah check? Not necessary. Normally check here if it's like any strangles and all that, then there'll be any infection.